dipanggil teman-teman di sini Jati. Jati. Saya kalau lengkapnya Agus Prima Jati karena banyak Agus di sini. Kita ngambilnya yang belakang Jati. Kemudian keseharian kalau di Jemparingan Siliran ini sebagai sekretaris komunitas Buyut Jemparingan Siliran. Anggotaan kurang lebih 30-an. Anggota Jemparingan ini sendiri? Di sini ya? Dari orang lokal sama orang luar. Ada yang orang luar dari nol belajar dari sini, juga ada yang sudah bisa masuk ke sini. Ada nilai tersendirinya gitu nggak sih Pak? Kalau ya, makanya kalau gitu. Orang Jawa kemudian menyebut Jemparingan ini juga manah gitu kan ya. Kalau manah dalam bahasa Jawa itu terpehati gitu. Terpehati gitu. Mantepehati. Oh, jadi kalau manah seperti ini kan harus menyatukan antara hati dan pikiran, memfokuskan. Mencari ketenangan. Terus paling nyaman nanti dilepas mesti kena. Kalau dia merasa feel nyaman itu mesti kena. Harapan Bapak nih untuk tradisi Jemparingan di zaman modern sekarang ini, terkhususnya anak-anak muda biar melestarikan tradisi. Karena memang tradisi ini tuh juga dari teman-teman saya sendiri itu mah terkesan asing gitu, Pak. Banyak yang masih belum tahu itu ya. Apa sih gitu. Ya, harapannya ya tetap terlestarikan. Ini bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat zaman dulu. Kalau bisa jangan sampai hidup. Langkahnya apa kemudian kita ingin tetap melestarikan ya, kita membuka kepada umum, siapapun yang mau belajar Jemparingan di sini kita sangat terbuka. Kemudian di lain hal juga kita juga mulai sosialisasikan ke anak-anak SD, kemudian anak-anak yang di sini yang sudah khususnya di sini dulu sudah sempat terbentuk, cuma kemudian diarahkan ke yang lebih berprestasi, mengarah ke prestasi di yang standar. Cuma latihannya tetap pakai tradisi. Besok ini kita bulan ini juga sudah mulai ada kegiatan pengenalan budaya Jemparingan di SD 1000. Sudah deal kemarin ya, dia sekitar 40 anak nanti datang ke sini, dia mau belajar mengenal budaya Jemparingan. Itu salah satu cara kita untuk tetap melestarikan ini, termasuk dengan event-event yang ada. Misalnya ada yang mau bikin acara seperti kemarin di Masdiajen, kemudian ada entrepreneur muda agamanya Hindu ya, orang Cina itu apa? Buddha maaf. Dari orang Buddha se-Indonesia bikin di sini. Kita juga salah satu bagian untuk mengenalkan Jemparingan kepada mereka. Sampai senseinya juga ikut itu. Budak-budak itu. Main. Bisu-bisunya itu. Nah itu cara kita untuk melestarikannya seperti itu. Jadi tetap membuka kepada siapapun yang ingin mengetahui atau belajar. Belum lama juga. Latihan. Lagi percaya kelurahan untuk mensosialisasikan. Cuma terbatas ya, karena eventnya di kelurahan, jadi hanya untuk masyarakat kelurahan. Ada lagi deh? Sudah. Ini udah cukup Pak, pertanyaannya udah dibalas panjang lebar. Dari mana? Dari UGM kan? UGM, Fakultas Kesehatan.